Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua kerana telah memberi bagi saya untuk menyambung ucapan saya semalam. Tuan Sri Yang Dipertua, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Semalam saya menyebut bahawa di samping kita mengusahakan peningkatan pendapatan, pada waktu yang sama juga kita perlu supaya perkara-perkara negatif yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan atau kalau boleh kita ditiadakan. Seperti yang kita tengok, peningkatan jenayah juga kita dapat kurangkan. Kemasukan warga asing yang tidak terkawal juga perlu kita kurangkan, kalau boleh dikurangkan dalam Malaysia yang ke-11 ini. Dan begitulah juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Peningkatan pendapatan ini atau meningkatkan keselesaan hidup ini, Allah sentiasa sebut berganding antara solat dengan zakat. Allah berfirman, aqimus solat wa atuz zakat, aqimus solat wa atuz zakat. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Solat hubungan kita dengan Allah, tunaikan zakat hubungan kita dengan masyarakat. Selama mana Allah menyebut solat, maka selama itulah dia menyebut zakat. Apabila sebut zakat, bermakna ada golongan yang miskin yang perlu dibantu, yang perlu ditingkatkan kehidupan mereka supaya mereka terangkat daripada kedudukan yang tidak, yang kurang baik. Kerana itu kemiskinan ini dia akan terus berada dalam masyarakat dan sukar kita basmi. Bagi saya istilah pembasmian itu mungkin boleh diguna, tetapi sukar dibasmi kerana setiap masyarakat penilaian miskin itu tetap ada dan dia akan berutusan berlaku. Kerana itulah bagi saya ia merupakan satu perkara yang sangat perlu diberi perhatian. Berhubung dengan kemiskinan ini, peningkatan ini, kalau kita tengok rumah mampu milik, banyak usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan. Kalau kita tengok dalam Malaysia ke-10, macam-macam nama telah diberi dan berbagai program telah dikemukakan. Soalan yang saya nak tanya ialah, setakat ini berapa banyak rumah yang telah siap dan berapa banyak lagi rumah yang perlu yang diperlukan oleh masyarakat kita. Begitulah juga dalam rangka Malaysia ke-11 ini, kita telah mengetahui pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk kita, dan kita boleh jangkakan berapa banyak lagi rumah yang diperlukan oleh mereka, sehingga pada satu masa tidak ada lagi masalah perumahan yang perlu dihadapi. Begitulah juga saya ingin mengetahui di segi perangkaan, berapa ramai pula golongan yang tidak mampu untuk memilik rumah. Dia tidak ada peluang. Kalau tadi kita tengok orang yang mempunyai pendapatan sederhana atau kecil dan sebagainya, mereka ada peluang. Ni tak ada langsung, tak ada pendapatan tetap, tak ada apa-apa, dan kalau hidup pun mungkin berada di rumah sewa, dan sewa pun sangat baik. Boleh juga kita mengetahui dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, berapa ramai mereka ini yang menghadapi tidak ada peluang untuk membuat rumah, tidak ada peluang langsung. Dan kalau kita boleh tengok, ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian kepada kita semua. Dalam sektor pertanian, Tan Sri, dia juga telah berkembang, dijangkakan berkembang kepada 3.5% dalam jangka Malaysia, dalam Malaysia ke-11 ini. Dan setakat ini sasaran Malaysia sampai ke Malaysia 10 telah dapat dicapai. Adakah dia telah dapat dicapai dengan yang kita nak? Kalau tak dapat, banyak mana. Kalau sekiranya tak dapat itu, kita perlu lihat apa dia masalah dan perlu ya kita atasi daripada masa ke semasa. Dan di segi pertanian ini, khususnya makanan, dalam rancangan kita yang lalu dan juga yang ke-11 ini, agak-agaknya saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, bilakah Malaysia akan dapat berdikari di dalam makanan kita?
tidak bergantung kepada negara luar, tidak bergantung kepada negara Thailand untuk membawa masuk beras kepada ke negara kita. Dan oleh kerana itulah, kalau kita boleh lihat perkara ini merupakan satu perkara yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah cukup beras kita atau perkara-perkara yang lain, maka beras-beras daripada negara luar boleh kita letakkan dengan harga yang tinggi dan cukai yang tinggi. Itu boleh mendapat apa ni pendapatan negara. Seterusnya saya nak pergi Tan Sri kepada konsep al-wasatiyah. Konsep al-wasatiyah ni sangat cantik dan selalu disebut dan digandingkan dengan maqasid syariah. Dalam rancangan Malaysia yang kesekian ini, saya ingin sekali lagi menyebut di sini supaya mana-mana jawatan kuasa peringkat tertinggi dan semua kementerian supaya dilibatkan mereka yang arif di dalam bidang Islam untuk membantu semua peringkat di dalam membuat dasar ataupun perancangan supaya ia tidak bertentangan dengan syarak. Ini sangat penting. Sebab kita, kalau kita lihat umat Islam di Malaysia ingin supaya merealisasikan kehidupan kita menurut syariat, dan merealisasikan kehidupan menurut syariat ini semua orang boleh guna pakai. Sebagai contoh ialah makanan halal. Apabila makanan halal itu diperkenalkan dalam masyarakat, maka orang Islam sudah tidak ragu-ragu untuk mengguna produk-produk tertentu. Pada waktu yang sama, non-Muslim pun boleh mengguna tanpa apa-apa masalah. Kerana itu, hal ini boleh kita melihat suatu perkara yang sangat berkesan di dalam kehidupan kita. Begitulah juga saya ingin mengetahui, kita telah ada indeks syariah baru ini telah dilancarkan. Setakat ini, sejauh mana hal ini telah dapat dilaksanakan di dalam sektor-sektor yang telah diketengahkan oleh menteri, apa yang disebut baru ini oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri. Perkara yang seterusnya ialah berhubung dengan ini, saya minta pihak kerajaan memberi satu penjelasan yang betul-betul dapat dipahami oleh masyarakat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya masih keliru sebenarnya. Masyarakat, saya membaca buku-buku pun masih saya ada kekeliruan. Saya tak dipahamkan bahawa pihak JAKIM telah mengeluarkan satu definisi. Ia cantik, tetapi boleh jadi masyarakat belum mengetahui. Apa yang dihidangkan kepada ramai kita, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam konteks kita ini diberi definisi khusus, iaitu akidahnya Asy'ari, fiqahnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali. Saya melihat perkara ini perlu diperjelaskan. Kalau kita katakan ini definisi untuk orang Malaysia, maka ia perlu dilihat kembali apakah dia relevan definisi ini untuk dipakai. Kerana satu-satu definisi yang kita buat, kita global, bukan untuk kita saja, tetapi untuk diguna ramai, khususnya umat Islam. Kalau kita sebut akidahnya Asy'ari, maksudnya ikut Imam Asy'ari, bermakna akidah yang dibawa oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak dipakai, tidak ahli sunnah mananya. Begitulah juga akidah yang ditulis oleh Imam At-Tahawi tidak dipakai, sedangkan mereka juga adalah ahli sunnah wal jamaah dengan definisi begitu. Begitulah juga kalau kita kata fiqh kita Syafi'i, maka dengan sendirinya kita buang semua fiqh-fiqh ulama-ulama yang tersohor yang lain yang mendahului Imam Syafi'i seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan kemudian Imam Ahmad, maka kita telah memperkecilkan ruang Islam itu. Dan begitulah juga kalau disebut tasawufnya Imam Ghazali dan banyak lagi ahli tasawuf yang terkemuka, yang terkenal di dalam masyarakat, maka kita dengan sendiri menidakkan mereka. Kerana itulah makanya kita perlu sebarkan yang telah dibuat itu. Saya dipahamkan telah ada definisi yang bagus katanya, tapi tidak dikeluarkan. Kalau kita membaca buku-buku, saya baru ini baca akhbar
mingguan Malaysia. Dalam pot, dalam pota SPM disebut perkara yang seperti saya sebut tadi, akidahnya berdasar kepada Asy'ari dan sebagainya. Ini, bagi saya perlu diperjelaskan. Dan satu lagi yang perlu diperjelaskan lagi, kalau di kalangan kita, kita kata siapa pengasas Ahli Sunnah, maka disebut pengasas Ahli Sunnah itu dalam konteks buku-buku yang ada dalam dalam negara kita ini, disebut bahawa Imam Asy'ari. Ini satu perkara yang perlu dilihat semula, sebab apabila kita mengatakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pengasas, dia memberi implikasi yang besar. Bermakna sebelum itu tak ada lagi. Kalau kita kata negara Malaysia diasas pada tahun 1963, makna sebelum itu tak ada lagi. Begitulah juga kalau kalau kita katakan pertubuhan mana-mana, belia ke atau pertubuhan politik ke, diasas pada tahun sekian, bermakna pada tahun sebelum itu tidak ada lagi. Sedangkan Al-Imam Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijrah dan dia kembali kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada tahun 300 Hijrah. Bermakna 300 tahun Hijrah sebelum itu orang atas akidah apa? Ini yang perlu diperjelaskan. Karena itulah buku-buku yang nak ditulis, khasnya Kementerian Pelajaran, perlu beri perhatian kali ini. Karena ini menyentuh perkara-perkara yang sangat dasar. Saya bersetuju kalau mengatakan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pengasas mazhab Asy'ari, bukan pengasas Ahli Sunnah. Sedangkan Ahli Sunnah telah ada zaman Nabi. Banyak ayat Al-Quran dan juga hadis yang disebut tentang sunnah. Antaranya Rasulullah menyebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin al-mahdiin. Dalam kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Maksudnya penggunaan sunnah sudah ada. Cuma pada waktu itu tidak diwar-warkan. Hanya ia diwar-warkan setelah munculnya berbagai golongan seperti khawari, syiah dan sebagainya, hanyalah untuk membezakan dengan golongan serpihan tersebut. Ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat, jangan sampai keliru. Dan setiap orang mengaku nak jadi Ahli Sunnah. Mu'tazilah pun mengaku Ahli Sunnah. Syiah pun mengaku Ahli Sunnah. Kerana ia satu nama yang sangat cantik yang datang dari Rasulullah. Semua orang klaim. Tetapi yang betul-betul Ahli Sunnah ialah yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingin pergi kepada kementerian. Kemudian saya ingin pergi kepada Kementerian Komunikasi. Baru-baru ini kita telah perkenalkan GST, dan salah satu perkara yang dihadapi oleh masyarakat bawahan, masyarakat kampung lah, saya suka sebut orang kampung, orang yang tidak mempunyai pendapatan tetap, pendapatnya sikit, mereka perlu juga menggunakan alat telekomunikasi. Mereka perlu pada telefon, dan rata-rata tak jaga, orang tak guna telefon sekarang ini. Jadi dalam perkara ini kita melihat prabaya telefon telah berlaku dalam masyarakat kita, dan kita dikenakan charge di 6%. Kita dengar juga kementerian mengatakan tak perlu charge, akhirnya tetap dikenakan charge juga. Kalau sebelum ini hal itu dimasukkan dalam SST, kita bayar RM10, maka RM10 itulah yang kita dapat. Tetapi sekarang ini bayar RM10 dan 60 sen. Itu yang berlaku. Saya pun top up juga. Jadi saya ingin tahulah sikap kita, pendirian kerajaan mengenai perkara ini, dan supaya pihak-pihak yang berkenaan memberi perhatian kepada pengguna yang ramai, termasuk orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sebagainya, khasnya orang-orang di kampung yang tidak mempunyai pendapatan yang baik.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencelah sikit kepada Imam Ahmad berkenaan dengan topak ni tadi, iaitu apa yang saya faham, di mana di masa yang sudah kita kerajaan tidak mengenakan SST, tidak ada dikenakan SST 10% itu. Cuma apabila sampai masa kini diperkenalkan GST, maka dikenakan kepada rakyat sebanyak 6%. Jadinya pada kaedah yang sebenarnya rakyat untung, kerana dulu tidak dikenakan cas langsung, sepatutnya sudah dikenakan 10%. Itu yang saya faham. Terima kasih. Terima kasih. Tak apalah, tolong jawab. Kalau dulu, yang dulu tak payah, sekarang masalahnya yang nafas itu. Ini rakyat meremuk yang tu, yang dulu tak meremuk dah. Terima kasih. Walau bagaimana saya ucap terima kasih, dan mungkin menteri boleh apa ni menambah lagi lah jawapan. Saya mewakili orang-orang kampung lah, Tuan Sri. Dan orang kampung ni dia tanya kita, kita tak boleh nak jawab. Jadi pasal ada dulu perbincangan, kenal tak kenal, kenal tak kenal, akhirnya kenal. Jadi mereka merasakan 60 sen tu besar bagi orang yang tak ada pendapatan besar. Bagi orang pendapatan banyak, dia tidak rasa apa-apa lah. Terima kasih, Ketua. Satu lagi perkara yang saya nak sebut berhubung dengan bahasa kebangsaan kita. Bahasa kebangsaan ini telah lama disebut di mata rata, terutama dalam Dewan ini. Namun sekarang ini masih lagi kita lihat bahasa kebangsaan ini dalam upacara dan juga nama-nama di kedai-kedai. Saya lama juga tinggal di Kuala Lumpur, tapi sekarang mari kadang-kadang jalan-jalan sekarang ni sebut pun bagi orang putih nama-nama, banyak nama-nama Inggeris, dan malah nama-nama yang bukan Inggeris pun ramai. Saya tidak menentang nama itu, tetapi penggunaan kita, kadang-kadang kita terlupa nak mendaulatkan bahasa kita, sehingga kita tengok komersial lebih daripada identiti bangsa. Kita kalau kita tak jaga bahasa, kita tidak ada bangsa kita. Kita orang kenal bahasa Melayu, bangsa Melayu, kerana bahasa kita adalah bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan. Perkara ini saya melihat perkara yang sangat penting untuk diperkasakan daripada masa ke semasa. Dan salah satu cara untuk memperkasakan bahasa kebangsaan ini ialah dalam menterjemahkan buku. Dan terjemahan buku ini merupakan satu aset yang sangat besar, di mana ilmu-ilmu daripada berbagai bahasa dapat dibawa ke dalam bahasa kita dan dapat disebarkan. Saya dipahamkan kita ada Institut Terjemahan Buku Malaysia. Institut Terjemahan Buku ini telah ditubuhkan dan diperbadakan di bawah Kementerian Kewangan dan dikawasilai oleh Kementerian Pelajaran. Ada dua kementerian yang bergabung kat situ. Walau bagaimanapun, ada saya dengar rungutan-rungutan bahawa sejak kebelakangan ini, ada 2-3 tahun ini, mereka tidak terima dari pihak, mereka sudah tidak menerima dana semenjak 3 tahun lepas. Jadi saya ingin tahulah betul atau tidak benda kali ini. Kalau dana tak terima, kalau duit ada tak apa. Kalau dana tak terima, duit tak ada, mereka tidak akan dapat menjalankan tugas yang besar yang telah diamanahkan oleh pihak kerajaan. Dan saya juga dapat maklum mereka juga terlibat dengan pameran-pameran perekat antarabangsa. Walau bagaimanapun, kita mengucap syabas kepada pihak ITBM yang telah melakukan kerja-kerja walaupun dengan kekangan kewangan yang terhad. Dan begitulah juga kita yakin dan percaya dengan itu dia juga akan meningkatkan mutu sastra negara kita dan lantas nama Malaysia pun terangkat dan terjulang. Jadi kita melihat perkara ini merupakan satu perkara besar yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Seterusnya, sistem pengangkutan saya sangat-sangat teruja lah apabila tengok sistem pengangkutan ini digarap begitu rupa. Dan salah satunya ialah Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai. Dan walaupun telah mula diusahakan, telah dilakukan, saya yakin dan percaya usaha-usaha ini akan dapat diperkemaskan
apa yang saya nak sebut sekali lagi ialah di apa ni, kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, Lebuh Raya Timur Barat akan diadakan lagi. Tetapi Lebuh Raya daripada Johor melalui timur ke timur ini, sebelah timur, tidak ada disebut. Saya melihat kalau kita untuk merancangkan pembangunan ekonomi, kita perlu kepada Lebuh Raya dan juga pembangunan seperti ini. Kalau saya tidak mengapa sebutlah dibuat di mana-mana pun, tetapi kita juga perlu bangunkan kawasan timur ini, timur Semenanjung, daripada Johor, Negeri Sembilan, seterusnya ke Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ini merupakan satu jalur yang perlu diberi perhatian dan penduduknya sangat ramai. Pun kalau tidak dapat lagi, perlu diperluas dan diperlebarkan jalan-jalan yang sedia ada, supaya pergerakan hubungan antara kita, antara negeri-negeri dan juga masyarakat dapat dilakukan dengan sebaiknya. Tafsir yang dipertua, sebenarnya apa yang kita sebut dalam hubungan ini ialah dia tidak terkeluar daripada ayat Ali Imran 14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala menyebut zuhida linnas hubbu syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita, kalau wanita ingin kepada lelaki, kanak-kanak atau anak-anak, harta yang banyak dari emas perak, kuda pilihan, binatang ternakan dan sawah ladang, itulah kesenangan yang sementara. Allah sebut manusia ni nak kala ini. Dan kita bincang di dalam dewan ini pun, rancangan Malaysia ke-11 tak keluar daripada ni. Yang pertama, orang yang hidup ingin kepada pasangan. Yang kedua, setelah berpasangan ingin kepada keturunan anak-anak. Yang ketiga, mereka ingin kepada harta yang bertimbun-timbun. Yang keempat, mereka ingin kepada kuda-kuda pilihan. Kalau kita kenderaan pilihan, kereta yang besar-besar dan berbagainya. Dan begitulah juga mereka ingin kepada ternakan. Dan seterusnya, mereka ingin kepada sawah ladang. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi keinginan manusia. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, inilah yang difokuskan. Tak keluar daripada ayat 14 dan 15 surah Ali Imran. Cuma teknikal-teknikal itu terpulang kepada kepada kerajaan untuk memperincikannya. Tetapi matlamat yang telah diberikan ia adalah sangat jelas. Namun semua keinginan yang ada pada manusia itu telah disebut oleh Allah, dan ada satu perkara yang kita perlu perhatikan, iaitulah Allah sebut qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalik lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Inginkah, kata Allah, aku beritahu yang terlebih baik daripada itu semua, iaitulah bagi orang yang bertakwa, mereka akan diberi ganjaran surga di hari akhirat nanti, dan mereka akan diberi pasangan yang bersih suci dan juga mendapat keridaan Allah. Saya nak sebut bahawa di dalam kita membuat rancangan juga menjadi tugas semua kita, termasuk kerajaan, pemimpin masyarakat dan sebagainya, mengingatkan kita di dunia ini tidak lama. Kita akan ke sana juga dan perlu melakukan kerja-kerja di dunia ini dengan sebaik-baiknya, kerana semua kerja di sini kita akan bawa ke akhirat nanti. Dan itu yang kita akan terima di akhirat. Kalau boleh tersri, saya nak sambung. Ada Abu Hurairah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya terjemahkan saja, apakah amalan yang boleh menyelamatkan seseorang dari masuk ke neraka? Rasulullah menjawab, beriman dengan Allah. Kemudian dia bertanya lagi, selepas beriman dengan Allah ada lagi kah? Rasulullah menjawab, ya. Apa dia? Iaitulah hendaklah kamu melakukan amalan soleh.
Kemudian selepas itu ada lagi tak Rasulullah? Ada. Apa dia? Iaitu hendaklah kamu membelanjakan harta kamu, sebahagian harta kamu untuk diberikan kepada orang lain supaya orang susah dapat menikmatinya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, kalau sekiranya orang itu tak ada harta apa-apa, nak buat macam mana? Rasulullah berkata, kamu suruhlah orang melakukan kebaikan dan cegah daripada kemungkaran. Dia bertanya lagi, kalau seorang itu tidak mampu melakukan demikian, apa yang dia nak buat? Dia kata, carilah, kreatlah satu pekerjaan dan berikan kepada seseorang. Dan dia bertanya lagi, sekiranya orang itu miskin, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak kreat, tak boleh nak beri pekerjaan kepada orang. Maka Rasulullah kata, kau ni tanya semua, tak beri orang lain tanya. Bantai semua tanya. Rasulullah kata, kamu jangan melakukan keburukan terhadap orang lain. Baik. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah semua amalan tadi boleh membawa orang masuk syurga? Rasulullah kata, mana-mana orang Islam yang melakukan satu atau salah satu daripada amalan tadi, maka amalan itu akan memimpin dia ke syurga. Tasbih tua, saya nak sebut hari ini masalah kerja. Kita kalau ada orang yang mempunyai kepakaran, boleh memberi pekerjaan kepada orang lain. Tak kira dia sebagai ahli syarikat, ahli korporat atau apa sahaja. Apabila dia dapat memberi peluang pekerjaan kepada seseorang, maka dia telah dapat membantu orang lain dan pada hakikatnya dia membantu diri dia untuk ke syurga. Kerana itu kalau kerajaan dapat membuat projek yang banyak, memberi peluang pekerjaan yang banyak kepada masyarakat, maka perlu ada, perlu rasa ini adalah tanggungjawab, dan dengan sebab itu dia boleh membawa ke syurga. Kerana itu tasri, Allah beri kepada orang yang diberi untuk menjawab jawatan penting dalam kerajaan, terutamanya menteri-menteri lah, Perdana Menteri, Timbalan dan menteri-menteri, Timbalan-Timbalan Menteri, mereka memegang posisi yang sangat berpengaruh dan memberi pekerjaan kepada orang, menyelesaikan masalah, dan ini merupakan satu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun dia tidak buat dengan duit dia, tetapi orang yang menyampaikan hak orang lain kepada orang yang berhak sama dengan tuan duitnya. Semua kita adalah duit kerajaan, dan tapi kerajaan memberi amanah kepada kita untuk menjalankan tugas, dan apabila kita menjalankan tugas dengan baik, maka pahala itu akan mencurah-curah. Kerana itulah makanya Rasulullah menyebut salah satu golongan yang mendapat bayar syurga di akhirat, dia bayar arah di akhirat, ialah pemerintah yang adil, iaitu pemerintah yang menjalankan tugas dengan tepat. Tasri yang dipertua, panjang ni, tak ada lah akhir. Kalau ada sumur di ladang, boleh jual menumpang mandi. Kalau masih ada peluang, boleh tasri beribadkan peluang lagi, insyaAllah. Tasri tua, di akhirnya saya nak baca satu doa. Doa ni doa Nabi untuk kejayaan kita bersama. Dan kalau semua kita terhindar dari perkara ini, maka kitalah orang yang cemerlang. Doa simple saja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon berlindung denganmu daripada susah dan duka cita. Aku mohon denganmu daripada lemah dan malas. Aku mohon denganmu, berlindung denganmu daripada penakut dan bakhil. Dan aku mohon berlindung denganmu daripada hutang dan juga kekerasan penjahat dan penyangak. Kalau kita terhindar daripada 8 perkara ini, kita diri sendiri, keluarga, negara kita tidak ada perkara ini dan terhindar dengan sebaiknya, maka kita adalah orang yang paling bahagia. Keluarga kita, masyarakat kita dan seterusnya negara kita adalah orang negara yang paling baik, insyaAllah. Terima kasih Tan Sri atas peluang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Umar. Terima kasih.